sekarang udah mateng ya. Kita angkat. Sahabat Karos, ini kue pangkitnya sudah mateng. Boleh dicoba loh sahabatku, buat acara hari kebesaran, hari lebaran yang sudah dekat bunda. Boleh dicoba nih kue bangkit yang Kak Ros buat ya. Nih tepung tapioka 370 gram ya. Kita sangrai. Kita kasih daun pandan biar dia wangi. Nah, kira-kira 3 lembar Kak Ros masukin. Langsung kita sangrai ya. Ya, kira-kira agak panas aja atau kira 7 menit ya. 7 atau 8 menit bisa. Ini kenapa kita kasih daun pandan biar dia wangi ya. Langsung dia wangi nih. Kasih daun pandan, wanginya langsung kemana-mana. Ini tepung tapioka, kalau kita gongseng kayak gini, kalau dia udah merasa ringan, itu berarti udah hangat ya. Ini belum. Tepungnya udah ringan nih. Kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan ya. Sekarang kita masak santan, santan kental 150 ml ya. Gulanya, gula putih 100 gram. Kita kasih. Ini kita kasih vanili satu ya, yang kecil. Jangan lupa tetap kasih garam sedikit saja, mungkin seperempat sendok teh ya garam. Nah, kita masak. Nah, kita aduk-aduk ya. Ini biar larut aja gulanya, santannya enggak mendidih banget juga enggak masalah. Penting gulanya larut ya sahabatku ya. Ini ya udah mendidih, kita angkat, kita sisihkan dengan suhu ruang ya. Oke. Kita pakai kuning telur 2 ya. Kita masukkan ke dalam santan yang udah kita masak tadi. Kita aduk-aduk biar dia merata. Nah, sudah merata. Kita sisihkan. Kita masukkan ke dalam tepung yang kita sangrai tadi. Kita masukkan ya, dan kita aduk. Nah, kita aduk-aduk ya. Kalau dia ukurannya pas, kita masukkan semua juga selangsung atau bertahap bisa ya. Pakai sendok kayak gini biar dia bisa menyatu semua. Nah, nanti baru kita adonin dengan tangan. Ya, udah gitu dia, kita iniin ya pakai tangan biar dia lepas kayak gini. Ini masih rada hangat biar lepas-lepas gini ya sahabat ya. Nih, biar dia apa namanya istilahnya itu lepas ya kayak gini nih. Nah, dia nggak menyatu lagi dengan santan tadi, tapi dia lepas kayak gini.
karena ini masih hangat tepungnya ya. Ini tepungnya biar dan tidak gumpal gitu ya. Nah, kita sengaja kita bikin bagaimana dia berlepas gini tepungnya. Nih, biar nggak lengket ya. Kita usahakan kita remes-remes kayak gini biar dia lepas. Nah, gini nih kalau udah lepas gini nih ya. Kita selesaikan semuanya biar bisa dicetak. Sekarang Kak Ros mau cetak ya. Ini kita kasih tepung sagu sedikit. Langsung kita isi. Kita isi gini, kita padatkan ya. Kita pakai ini juga bisa biar dia rata. Tinggal kita jadi ya ini kita tinggal susun. Nah, begitu selanjutnya ya, hasilnya sudah boleh kita open sekarang. Yuk kita open. Nah, kita open ya dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api bawah. Kita open sekitar 25 menit ya. Sekarang udah matang ya. Kita angkat. Sahabat Kak Ros, ini kue pangkitnya sudah mateng. Boleh dicoba loh sahabatku, buat acara hari kebesaran, hari lebaran yang sudah dekat bunda. Boleh dicoba nih kue bangkit yang Kak Ros buat ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk sahabatku semuanya.